Penyanyi sekaligus dokter Tompi menyoroti rencana produksi kalung antivirus corona atau COVID-19 oleh Kementerian Pertanian. Ia heran atas rencana tersebut yang diungkap melalui cuitan di akun Twitter pribadinya. Pelantun sedari dulu ini menilai produksi kalung antivirus corona atau COVID-19 harus melewati penelitian lebih lanjut. Terlebih, kalung ini akan diproduksi dalam jumlah besar. Keputusan ini dinilai tak bijak. Sebelumnya, Kementerian Pertanian akan memproduksi kalung antivirus yang diklaim mampu membunuh virus corona atau COVID-19, padahal vaksin virus corona secara global belum ditemukan. Kalung anti-corona ini diklaim oleh Mentan Syahrul Yasin Limpo, merupakan racikan yang menggunakan bahan baku dalam negeri, salah satunya pohon kayu putih.